full gelap. Allah, ini ya Allah, ya Allah. Ya pelan-pelan saja. Mas, ada mobil jenazah itu teman-teman. Ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ngeri. Ini sampai nggak kelihatan dari arah Lumajang teman-teman. Kabut mulai menutupi jalan. Ya teman-teman, mohon berhati-hati. Yang dari arah Malang maupun Lumajang, ini dari arah Lumajang teman-teman. Sangat gelap sekali. Jangan lupa lampu dihidupkan dari arah Malang. Ini proyeknya masih berlangsung teman-teman, masih belum istirahat. Ini sangat gelap sekali. Ya mohon berhati-hati yang melintasi jalan lintas selatan ini, licin dan berbahaya. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Mesti Cantok. Dan kali ini saya berada di jalan JLS lintas selatan Gladak Perak via Pikendul Lumajang Malang. Hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 teman-teman. Oke, bagi pengguna jalan pelintas roda 2 maupun roda 4, 6, mohon berhati-hati. Di sore ini kabut mulai naik, sangat pekat sekali. Ya, mohon berhati-hati saja. Itu dari atas saya ini, itu sampai nggak kelihatan teman-teman dari bawah. Mungkin untuk pengguna jalan, siapapun dan dimanapun Anda berada, ya, mohon berhati-hati yang melintasi, karena proyek yang ada di bawah itu masih berlangsung bekerja teman-teman. Ya, berhati-hati saja. Dan nyalakan lampu teman-teman, ya, biar Anda selamat sampai di tujuan teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman, pekat ini teman-teman kondisinya saat ini. Saya mengabarkan langsung dari jalan lintas selatan Lumajang Malang. Bagi pelintas siapapun ini, nyalakan lampu. Sangat pekat sekali ini teman-teman. Ya, coba kita naik ya ke arah Pikendul teman-teman. Nah, ini sudah full ini, naik ini kabutnya. Ya, kita langsung ke arah Pikendul teman-teman. Nah, ini teman-teman mulai nggak kelihatan jalannya ini teman-teman. Ya, bagi pelintas siapapun dan dimanapun Anda berada yang melintasi jalan lintas selatan ini, mohon lampunya dihidupkan. Nah, seperti ini teman-teman, lampu tolong dihidupkan demi keselamatan Anda yang melintas di jalur Gladak Perak Pikendul ini teman-teman. Nah, pekat ini, sangat pekat ini kabutnya, sudah naik, sudah nggak kelihatan ini. Dari bawah itu masih nggak kelihatan teman-teman, full kabutnya naik ini. Wus, itu sampai nggak kelihatan ini jalannya. Agak apa ya, kerum-kerumun ya ini teman-teman. Ya, coba kita naik teman-teman. Kita telusuri jalur ini. Seperti ini teman-teman. Ya, pelan-pelan saja. Asal selamat teman-teman. Ini sampai nggak kelihatan ini. Ini kabutnya sudah naik ini teman-teman. Pekat sekali ini, sampai nggak kelihatan. Teman-teman, gelap-gelap, sangat gelap ini teman-teman, gelap sekali. Seperti ini teman-teman kabutnya. Ini masih sore hari ini teman-teman, sampai enggak kelihatan ini. Tolong lampu dihidupkan demi keselamatan Anda ini teman-teman. Ini sampai enggak kelihatan ini. Wah, kabutnya sudah naik nih teman-teman. Gelap sangat sekali. Wah. Gelap. Kelihatan nih teman-teman. Ya, berhati-hati saja bagi pelintas roda 2 maupun roda 4 atau 6 yang melintasi jalur Gladak Perak ini. Kabutnya mulai naik.
gelap ini teman-teman. Saya tidak bosan-bosannya selalu mengingatkan, mengingatkan terus menerus demi keselamatan Anda yang melintasi jalur Geladak Wirak Pikendul Lumajang Malang ini. Nah ini teman-teman, nah ini jalan agak sempit ya, mohon ini yang melintasi jalur ini berhati-hati saja teman-teman. Jalannya sangat sempit sekali. Untuk roda 4 ya, aman-aman saja dari arah Lumajang ini teman-teman. Sudah meluncur. Full ini alhamdulillah. Puasa sudah memasuki 4 hari ini teman-teman. Insya Allah 4 hari ya. Semoga puasa kita untuk semua tidak ada kemotelan, 30 hari full ya, kita doakan itu. Semoga full ya 30 hari. Nah, ini teman-teman. Wah, ini agak lumayan enggak? Ini masih kelihatan ini teman-teman. Ini atasnya dikit ini. Agak gelap ini, kabutnya mulai naik. Nah itu, wah, disalip Erik Gasper ya ini, Erik Gasper. Nah ini teman-teman, full mulai gelap ini. Lah ini mulai masuk gelap ini, nggak kelihatan. Ya berhati-hati saya, Pak. Aduh tolong Pak. Kalau mengendarai itu jangan sampai menengah-menengah, Pak. Pak, aduh, bahaya, Pak. Apalagi ini kabutnya mulai naik ini. Ya, ya ini lampunya sudah dihidupkan, bagus ini. Full ini teman-teman. Mas, ada mobil jenazah itu teman-teman ya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, atau mobil jenazah lewat. Full nggak kelihatan ini. Nah ini teman-teman, wah gelap, gelap sangat gelap ini. Aduh ngeri-ngeri ini ya, sudah nampak lampu nyata ini, nggak sampai kelihatan ini, full gelap ya. Pelan-pelan saja yang di sini teman-teman. Ini dari arah Malang teman-teman, sudah dibuka ini full ya. Bagi pelintas, saya ulang lagi, mohon berhati-hati yang melintasi jalur Geladak Wirak Pikendul Lumajang Malang ini. Saat ini kabut mulai naik dan tidak nampak ya. Aduh Pak, pelan-pelan Pak, Mbak. Aduh ini nggak kelihatan nih teman-teman, full. Pelan-pelan saja, pelan-pelan, full ini kabutnya naik sampai nggak kelihatan ini. Petang gelap sekali ini ya, kita hampir dikit lagi nyampe ke Pikendul teman-teman. Gelap, gelap ini nggak kelihatan. Ini yang dari bawah teman-teman, full gelap. Nggak nampak ini, nggak sampai kelihatan ini. Full, full gelap. Allah, ini ya Allah, ya Allah. Ya pelan-pelan saja, pelan-pelan. Gelap, sangat-sangat gelap sekali ini. Ya bagi pelintas, wah ini masih berlangsung bekerja proyek di sini teman-teman. Ini sampai nggak kelihatan ini, full ya. Itu masih alat penghancur batunya masih berlangsung secara Lumajang teman-teman. Ini sampai nggak kelihatan kabutnya mulai naik teman-teman. Dari arah Malang ini masih berlangsung pekerja proyeknya.
sudah menghancur batu ini teman-teman. Ya berhati-hati saja yang melintas di sini teman-teman. Waduh, masuk ini katanya. Saya dari sini saja. Nah, ini dari arah Malang teman-teman. Sudah masuk. Mohon maaf yang dari arah Lumajang. Sudah memasuki ini teman-teman. Wah, duren. Oke, masih berlangsung. Petugas proyeknya bekerja ini teman-teman. Ya, kita doakan semoga aman-aman saja dan lancar-lancar saja. Oke, saya informasikan dari Jalan Jales Lintas Selatan Lumajang Malang. Saat ini kabut mulai naik. Mohon berhati-hati, lampu, nyalakan lampu teman-teman biar Anda selamat sampai tujuan. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video saya berikutnya. Terima kasih. Pikenul.